Oke guys, ini tutorial mengganti baterai remote Mobilio. Ini buka murnya dulu. Pakai obeng kecil ya. Pertama-tama sebelum membeli harus lihat dulu kode baterainya dulu. Biasanya lain kode itu lain tempat ya. Dicongkel. Lalu buka murnya, congkel samping. Tuh. Akan terlihat seperti ini. Tinggal dicongkel. Congkel. Lihat kodenya dulu. Kodenya seperti ini, kita lihat kodenya baru berangkat beli. Panmangsa Ninja Karta, jaluk sanguning wong tua, betaora, betaora. Ini untuk Mobilio tipe RS, mungkin bisa untuk semua Mobilio. Masukkan lagi. Tutup lagi. Tutup lagi, ini kondisinya seperti ini, harus pas. Klep, bunyi krep. Baru dikasih mur lagi. Tes dulu, tes. Tuh, nyala. Tuh, nyala kan? Udah sip. Nah, setelah itu baru dipatenin. Harus dipatenkan. Kencengin. Cocoknya seperti ini. Cocoknya kebelakang. Tes lagi. Ki, buka ki. Tuh. Coba buka. Tes dari sini. Buka pintunya. Tutup. Tuh. Buka lagi. Ada yang metak-tak ternyata. Nah, sip. Sampai sini tutorialnya nanti kunci mobil Honda Mobilio. Kamu mah tukang adu. Oke, terima kasih.